Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin AWANI jam ini dimulakan dengan laporan ini. Terlebih dahulu, angka korban gempa bumi kuat yang melanda selatan Turkiye dan utara Syria kini mencecah lebih 2,300 orang. Ia dijangka terus meningkat. Berikutan pasukan mencari dan menyelamat masih lagi mengesan mangsa di bawah puluhan bangunan yang runtuh. Rakaman daripada pertahanan awam Syria di Idlib menunjukkan operasi menyelamat dipergiatkan termasuk menggunakan jentolak. Terdahulu, Naib Presiden Turkiye Fuad Oktay berkata ratusan orang terbunuh di negara itu manakala ribuan cedera. Manakala di Syria pula, seorang pegawai kesihatan kerajaan memaklumkan lebih 300 orang maut dengan kira-kira 600 cedera. Kebanyakan mangsa yang terkorban di Syria dilaporkan di wilayah Hama, Aleppo serta Latakia. Gempa bumi dilaporkan berpusat di utara bandar Gaziantep, kira-kira 90 km dari sempadan Syria.